Yuk, kemana nih? Hati-hati kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lari kemana anda? Kalau anda memang sakti, keluarkan kesaktian anda. Hati-hati kameramen ya. Akan
saya mau menyerang dia jarak jauh saja. Berarti ya, kalau siang hari seperti ini saya memburu dukun-dukun santet yang lagi bertapa di hutan-hutan seperti ini, sahabat. Tapi kalau malam harinya biasanya ada dukun-dukun santet yang mereka sedang menyantet seseorang. Kalau siang seperti ini nih, mereka sedang bertapa di hutan-hutan seperti ini, sahabat. Jadi hutan kayak gini banyak nyamuknya, sahabat ya. Coba kameramen disorot ke ujung-ujung sana, apakah ada lagi dukun-dukun santet yang lagi bertapa, mereka lagi bersemedi. Kita cari lagi. Saya konteksi dulu, kalau ada dukun yang lagi bertapa di sini kita langsung datangnya saja.
Jadi sahabat, saya mendeteksi seperti ada energi dukun yang lagi bertapa juga di wilayah sini. Cuman tidak ada di sini, dia saya deteksi ada di atas bukit sana. Jadi secara mata batin sahabat, ini dukunnya ini ada di atas bukit sana, ini yang lagi bertapa ini. Tapi saya harus memastikan dulu ini benar-benar dukun atau hanya dukun santet atau hanya orang pesugihan. Tapi saya akan datangi dia sahabat ya. Kalau dia dukun santet, langsung saya ajak dia untuk taubat agar dia tidak menyantet orang lagi. Ya kameramen, kita lanjut. Jadi sahabat, nanti setelah saya nyampe di atas bukit sana, nanti saya lanjutkan lagi live-nya. Mohon doanya untuk para sahabat, mudah-mudahan dukun-dukun santet yang nantinya saya datangi, mudah-mudahan mereka bisa dicabut ilmunya, dan mereka bisa ilmunya bisa dimusnahkan, dan juga dukunnya diajak taubat sahabat. Mohon doanya sahabat, mudah-mudahan dakwah saya siang hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti sahabat, live-nya saya lanjutkan lagi di atas kalau saya sudah ketemu dukunnya. Mungkin saya cukupkan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.